Bismillah, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun teman-teman berada. Hari ini saya akan tutorial cara setrika gamis jumbo besar sekali teman-teman ya. Kita dimulai dari bagian lengan, bagian depan dulu teman-teman. Kita setrika dengan rapi. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share teman-teman ya. Karena subscribe itu gratis. Mohon sedekah subscribe-nya, mudah-mudahan Allah ganti dengan kebaikan buat teman-teman ya. Jika dirasa bermanfaat, silakan di subscribe. Nah, setelah itu kita balik teman-teman bajunya dan kita setrika bagian punggungnya. Ya, kita. Nah, jangan khawatir kalau meja setrikanya itu kecil. Saya kecil ini teman-teman, tapi bisa setrika pakaian jumbo seperti ini bisa rapi. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ya, silakan diperhatikan yang tutorial ini. Kita setrika sedikit demi sedikit. Memang agak ribet teman-teman ya, kalau setrika pakaian besar seperti ini banyak makan waktu juga. Kalau kaos itu mungkin beberapa 1 menit selesai, tapi kalau ini teman-teman ini bisa makan waktu sampai 5 menit teman-teman. Makanya boros digas. Nah, makanya biasanya para laundry itu kalau minta setrika lipat kayak gini nggak mau mereka. Kenapa? Mereka biasanya minta setrika satuan. Kalau satuan kan biasa harganya 10.000 atau 15.000 per satuannya gitu teman-teman. Nah, kemudian setelah ini lanjut kita lipat bagian dua, bagi dua teman-teman ya. Dengan posisi bagian dada ini ada di bagian atas teman-teman. Bagian bawah sekali teman-teman ya. Jadi tadi yang di setrika bagian punggungnya itu ada di bagian tengah, lipatan bagian tengah. Kita setrika pelan-pelan seperti ini teman-teman. Ya. Kemudian bagian sampingnya kita lipat seperti ini. Oke ya. Kita setrika pelan-pelan. Banyak makan waktu, intinya banyak makan gas. Makanya kalau ketika penerimaan usahakan kasirnya itu minta apa ya, minta satuan kalau pakaian besar seperti ini teman-teman. Ini karena kemarin belum ada konfirmasi dari pemiliknya. Jadi kami nggak berani untuk diberikan harga satuan teman-teman, karena harga satuan kan lebih enak teman-teman ya. Nah, inilah dilemanya pembisnis laundry teman-teman. Kita nggak bisa langsung memberikan harga tanpa persetujuan mereka. Kita konfirmasi dulu. Perhatikan teman-teman, dilipat bagian sebelahnya lagi seperti yang sama yang sebelumnya. Setelah itu kita lipat bagi menjadi dua teman-teman. Oke, kita lipat menjadi dua. Oke, siap. Ya, kita setrika dahulu. Setelah itu kita balik. Nah, bagian dada ada di bagian atas sekarang teman-teman ya. Nah, biasanya kekurangan untuk setrika lipat seperti ini teman-teman ya, untuk baju gamis besar itu ketika dipakai itu ada lipatan atau garisan teman-teman. Makanya kita tawarkan setrika satuan atau digantung, itu akan lebih bagus teman-teman ya. Lihatlah hasilnya, alhamdulillah. Ya, bagus kan teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke bagian baju yang satunya teman-teman ya. Kita langsung dilipat aja. Sama seperti tadi tekniknya dilipat ya, punggung berada di bagian tengah ya, tengah lipatan maksudnya. Nah, saya infokan lagi bagi yang belum subscribe, mohon sedekah subscribe-nya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat teman-teman yang bantu subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat dan membantu memberikan edukasi pada teman-teman, silakan bantu subscribe teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi untuk memberikan ilmu atau tutorial di laundry saya kepada teman-teman. Ya. Oke. Oke, teman-teman ya, seperti ini. Oke. Oke, bagus kan? Siap. Terima kasih.